أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada semua dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di live malam Mystic Profile. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama pada malam ini bertajuk Tukar Kain Darah. Tukar kain darah ke tu? Wanita baru lepas bersalin kaku. Akak Wat Ujung rayu jangan cuci tuala wanita. Kenapa? Jom kita layan kisah ni. Pengalaman seram ketika melahirkan cahaya mata kedua masih segar dalam ingatan wanita ini meskipun sudah berlalu hampir 16 tahun. Menurut wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Mayang Sari ataupun adik, sejurus selepas bertarung nyawa melahirkan puteri kedua, dia kemudian ditempatkan di wad biasa. Namun, disebabkan katil di bahagian hadapan telah penuh, dia ditempatkan di wad paling hujung, iaitu hanya beberapa langkah dari pintu kecemasan untuk penghuni menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya. Sian eh? Kena sebab dah ramai kot. Macam itulah agaknya kan. Pada hari itu, saya bersalin pada lewat petang selepas waktu asar. Oleh kerana itulah, saya terpaksa bermalam di wad bersalin untuk memastikan saya dan anak sihat apabila dibenarkan meninggalkan hospital kelak. Petang tu, seorang demi seorang penghuni di wad ujung dibenarkan pulang. Jadi tinggallah saya berdua dengan seorang pesakit yang menunggu masa untuk ditolak ke labor room. Alhamdulillah, anak tidak meragam. Tidur lena ibarat sang puteri salji. Oh, sedang saya melayan mata untuk lelap, tiba-tiba pesakit di katil sebelah menjerit kerana ketubannya telah pecah. Aduh, tolong nas, dah pecah lah nas. Agaknya macam tu kot, orang perempuan tahulah macam mana kan. Dengan segera, dia ditolak ke ruang bersalin yang terletak beberapa meter dari meja jururawat. Ketika itu jugalah saya dapati tuala wanita saya telah penuh. Cerita wanita ni mengimbas kembali peristiwa yang berlaku ketika dia bersalin di sebuah hospital lama pada Ogos tahun 2006. Disebabkan hanya beberapa orang saja jururawat bertugas ketika tu dan mereka sibuk mengendalikan pesakit wanita yang mahu bersalin sebentar tadi, Mayang Sari mengagahkan dirinya berjalan ke tandas untuk menukar tuala wanita yang baru. Slow je jalan. Orang baru lepas bersalin kan, mana boleh laju kan. Okay. Jadi bagi Mayang Sari tidak menjadi masalah untuknya ke tandas memandangkan ia hanya terletak beberapa langkah je dari katil. Tapi kan, perasaan seram dan takut tu tetap ada memandangkan hijab saya ni yang senang terbuka, jadi sangat memerlukan teman ketika tu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan waktu melawat juga sudah tamat. Mengharapkan suami datang, jauh sekali kerana banyak perkara yang perlu beliau lakukan daripada mencuci uri, menanam uri dan menguruskan anak sulung yang ketika itu berusia 2 tahun. Ceritanya, sebaik saja kaki melangkah masuk ke dalam tandas, bulu roma Mayang Sari mula meremang. Kenapa ni rasa macam lain macam ni? Allah, kenapa eh? Seolah-olah memberi petanda akan kehadiran sesuatu. Saya duduk di kerusi khas yang disediakan kepada pesakit untuk mandi. Selesai saja menukar tuala wanita, tiba-tiba
ada suara seorang perempuan menegur. Sedang tukar kain darah ke tu, Mam Cini, ya? Sedang tukar kain darah ke tu? Jangan dicuci, ya? Biarkan saja dekat situ. Nanti akak tolong cucikan. Katanya sambil ketawa. Saya cekalkan hati menjiru sebanyak mungkin air supaya darah yang tinggal di tuala wanita tu tidak ketara banyak. Saya tak berani menoleh ke kiri atau ke kanan, apatah lagi mendongak ke atas, kerana dapat saya rasakan suara itu benar-benar berada di atas kepala saya. Janganlah, akak haus. Janganlah cuci kepala tu, akak haus. Perempuan tu merayu pula, kongsinya. Dalam ketakutan, Mayang Sari mengagahkan diri untuk kembali duduk di atas kerusi, lalu menarik tali kecemasan bagi meminta bantuan jururawat. Ketika tu juga, sepatah ayat Al-Quran pun tidak terluah daripada mulutnya kerana kaku, menggigil kerana terlalu takut. Mengenangkan anak yang masih ada sisa darah, belum mandi lagi, ya, yang berada keseorangan di luar, saya menarik tali kecemasan berkali-kali. Jadi lepas tu nurse pun datang. Legalah apabila mendengar derap tapak kasut menghampiri tandas dan pintu luar bilik air dibuka oleh seseorang. Saya gagahkan diri untuk berdiri untuk membuka pintu bilik air. Lah, kenapa tak panggil nak ke tandas? Kalau jatuh tadi, tak pasal-pasal saya kena marah tau, omel jururawat tu kepada saya. Jadi, saya pun mendiamkan diri ajalah. Jururawat tu pun membawa saya kembali ke katil. Kak, pad saya belum dibuang. Masih ada di lantai, kata saya perlahan. Tak apa. Akak tolong buangkan, kata jururawat tersebut, lalu masuk kembali ke tandas, ceritanya. Namun, hampir 30 minit jururawat yang membantu Mayang Sari tadi masih belum muncul. 30 minit dalam tandas tak muncul-muncul lagi, menyebabkan wanita itu meminta seorang jururawat lain untuk pergi memeriksa di tandas. Setelah beberapa minit berada di dalam, dia keluar juga bersendirian dan berjalan laju meninggalkan saya bersama pesakit yang baru masuk tadi. Kemudian, dia datang kembali dengan jururawat yang berbaju biru. Tolak katil pesakit ni ke wad yang ke depan. Tumpang di wad kelas kedua sementara untuk discharge esok, kata jururawat berbaju biru tu memberi arahan. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Okay. Saya dah beritahu pesakit yang bermalam di hospital jangan letak di wad hujung. Suka sangatlah dia. Dah lama dia tak datang. Malam ni datang pula. Pada penghujung pendengaran saya jelas kedengaran perbualan mereka sambil menolak katil. Entah siapalah dia yang dimaksudkan tu tadi. Walau siapapun dia, saya tak ingin ambil tahu. Apa yang penting, malam tu saya dan anak dapat tidur dengan tenang, aman dan damai kerana alunan Al-Quran mula berkumandang memenuhi ruangan wad bersalin pada malam itu. Akhirnya, sekian. Terima kasih.